kacum, kacang kacum je. Hai putro kacung i, kacang kacum je. Alah hai cum, kacang kacum je. Hai putro kacung i, kacang kacum je. Putro bungsu di jong ketapang, gudari jang getron udonya. Gudam mano udalam kulam, bungsu gedong kagetron hana. Alah alah hai cum, kacang kacum je. Hai putro kacung i, kacang kacum je. Alah hai cum, kacang kacum je. Hai putro kacung i, kacang kacum je. Putro bungsu di jong ketapang, gemanori jang getron ngon poda. Gecok beje mealon-alon, dengku malim geduk lam uruk siga. Alah alah hai cum, kacang kacum je. Hai putro kacung i, kacang kacum je. Alah hai cum, kacang kacum je. Hai putro kacung i, kacang kacum je. Tron tajak mano hai darah baru, tron tajak mano olu mano lagi senalin ija yang putih senalin mano tengku malam di dalam urut kena jingga. Bungsu getron dalam kulam, gecoklah pakaian lima lem diwa. Alah alah hai cum, kacang kacum je. Hai putro kacung i, kacang kacum je. Alah hai cum, kacang kacum je. Hai putro kacung i, kacang kacum je. Tron tajak mano hai darah baru, tron tajak mano olu mano laki senalin ija yang putih senalin mano. Tron tajak mano hai darah baru, tron tajak mano olu mano laki senalin ija yang putih senalin mano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat kreatif dan juga pemirsa di seluruh Nusantara. Kali ini spesial ya, live music dari Melabo. Dan seperti biasa nanti kita akan berbincang-bincang juga ya dengan bintang tamu kita yang sudah hadir untuk di hari ini. Dan di sini saya tidak sendiri, ada saya Eci dan juga rekan saya. Ya, seperti biasa juga ada Nanda ya di sini. Dan baru saja tadi kita dengarkan benar sebuah lagu yang keren sekali, Eci. Nanti kita juga langsung ya tanya, tahu nggak kalau misalnya Eci tahu nggak judulnya itu apa? Iya, tadi sesuai dengan yang sudah kita dengarkan di awal tadi itu adalah lagu Hikayat Putra Bungsu ya. Iya, benar sekali. Iya, benar ya. Dan kita harus tahu dong Nanda, itu kan tadi lagu Aceh. Lagu Aceh ya, lagu berbahasa Aceh yang baru saja di
nyanyikan oleh bintang tamu kita, ya. Nanti kita langsung tanya judulnya apa, artinya juga apa, terus juga kita mau samperin dulu. Eci, kamu bisa tanya-tanya dulu sama cewek di sini dan cowok yang ada di pojok sana. Kira-kira baik. Mereka siapa? Iya, baik. Nah, jadi sahabat kreatif yang sedang mendengar, yang sedang mendengarkan dan juga menonton kita ya untuk di hari ini, langsung saja kita akan memperkenalkan bintang tamu kita yang sudah hadir di sini tadi. Vokalisnya ada Ridho Ulfacut, atau lebih di apa? Lebih keren aja panggilnya Ulfakadam. Iya. Lupa seketika ya. Iya. Iya, Ulfakadam yang sudah hadir di sini, dan juga ini gitarisnya ada Zaki ya. Iya. Oke. Iya, jadi sahabat kreatif dan juga pemirsa yang sedang melihat ya cara kita untuk di hari ini. Jadi ada Ulfakadam sebagai vokalis tadi yang nyanyi ya kan, terus juga gitarisnya ada Zaki ada Nanda. Ada Zaki. Iya. Dan juga untuk semua pemirsa RRI Net dan untuk semua juga yang sedang menyaksikan acara ini live musik, nanti kita juga akan ngobrol bersama dengan mereka berdua. Tadi lagunya, sebelum kita ke profil-profil mereka, kita mau tanya dulu, sebenarnya ini lagu Hikayat Putra Bungsu itu lagunya siapa, bercerita tentang siapa? Ulfa, mungkin bisa diceritakan juga kepada pemirsa RRI Net yang sedang nonton kita untuk malam ini. Hikayat Putri Bungsu itu menceritakan tentang 7 bidadari yang datang ingin mandi. Nah, jadi ada salah satu bidadari yang paling kecil, yang paling bungsu itu gak mau mandi ceritanya. Tapi dipaksa sama kakak-kakaknya gitu kan. Sampai akhirnya juga dia turun dan meninggalkan semua selendang-selendang, termasuk selendang si bungsu ini. Nah, ada salah satu pemuda desa yang bernama Tengku Malim Diwa, tidak sengaja datang ke sungai itu melihat bidadari yang sedang mandi. Waduh, jadi karena rasa penasaran ya dengan selendang-selendang yang ada di atas batu, jadi Malim Diwa secara random itu ngambil salah satu selendangnya, dan ternyata itu milik si bungsu. Akhirnya si bungsu gak bisa balik lagi ke kayangan. Dan Malim Diwa yang menjadikan putri bungsu itu sebagai istrinya. Dan sampai punya anak loh, namanya Ahmed. Nah, itu cerita kita itu cerita lagu ini terkenal di Aceh Selatan. Dan dibawakan oleh memang penyanyi berasal dari Aceh Selatan, itu Liza Aulia. Liza Aulia mungkin juga sangat familiar ya, kalau kita juga di sini sangat familiar. Iya, sangat familiar sama beliau. Oke, baik. Jadi lagu tadi menceritakan intinya seorang bidadari yang tidak bisa pulang ke kayangan. Karena selendangnya dicuri sama Malim Diwa. Wow. Seandainya itu masih ada sekarang ya, kayaknya Nanda mau curi satu deh. Mau curi satu ya. Baik, tadi itu supaya supaya untuk pemirsa juga nggak mengerka-nerka gitu ya, maksud dari lagu itu artinya apa. Jadi sudah dijelaskan sekilas tadi sama ini, kita panggil enaknya Ulfa, ya, Ulfa. Ulfa dan Zaki. Iya, Ulfa dan Zaki. Deh, kita mau tanya dulu sebenarnya Ulfa ini siapa sih? Perkenalkan diri dulu dong. Iya, oke deh. Kalau nama lengkap Ulfa, Ridho Ulfacut Arsyad Kadam. Cuman teman-teman manggilnya Ridho dan Ulfa. Cuman nama panggung dari dulu makainya sih Ulfa Kadam gitu. Biodatanya gimana nih? Tanggal lahir segala macam. Kayak mau daftar jadup gitu. Ya. Tapi kesehariannya juga penyanyi, sudah mulai nyanyi dari kapan? Oh gitu. Kalau nyanyi lebih ke perjalanan karir. Ya. Kalau nyanyi itu dari usia 5 tahun. Nyanyi-nyanyi biasa ya, paling ikut-ikut festival ala-ala anak-anak gitu. Terus untuk yang lainnya, untuk karir bernyanyi yang memang up-nya itu pada saat mengikuti RRI itu 2012. Alhamdulillah mewakili Aceh ke nasional waktu itu di Medan. Dan yang kedua, RRI juga masih mewakili Aceh juga, kita nasional di Papua. Biasa. Dan masih memang berkarir di RRI sekitar 5 tahun tapi di Banda. Di Banda. Dilanjutkan lagi akhirnya. Iya, gitu. Iya. Dan juga untuk Festival Lagu Arab juga menang juara satu nasional di sana. Kita mewakili Aceh juga kancah nasional di Padang 2017. Tapi untuk 2 tahun terakhir ini
Ulfa nggak begitu aktif untuk di festival gitu, karena Ulfa pikir harus ngasih kesempatan buat adik-adik yang lain biar lebih berkembang gitu. Jadi kalau kesibukan yang lain sih di kantor gitu aja. Aktivitasnya daily juga ngantor ya? Iya, masih ngantor. Berarti kalau misalnya kalau misalnya kita katakan Ulfa juga sebagai seorang penyanyi, apakah menyanyi ini sebuah hobi atau gimana? Hobi, yang pastinya hobi, dan bisa dibilang separuh nafas gitu. Separuh nafas. Lagi tidur mata merem juga bisa nyanyi gitu. Terus walaupun gitu. Oke. Okay. Kalau lagi mandi enggak usah ditanya. Enggak usah ditanya, memang memang tempat syuting sendiri, tempat record sendiri. Tapi gitu ya. Tapi bukan Ulfa aja kalau di kamar mandi nyanyi Nanda. Iya, tahu ya. Kantor siapa? Iya. Udah ketebak ya siapa ya. Tapi enggak usah di sini nyanyinya. Nanti aja di kamar mandi lagi. Iya, benar banget. Oke, baik, dan sahabat kreatif dan juga pemirsa yang sedang menonton acara kita untuk di hari ini ya, dengan cuaca juga sangat hot gitu. Cerah banget. Ini. Nah, tadi Ulfa sudah menceritakan sedikit ya perjalanan karirnya atau profilnya singkatnya. Juga singkatnya gitu ya. Karena kalau misal kita berbicara terlalu panjang itu pasti panjang banget. Iya. Belum lagi nanti kita obrak-abrik tentang apa itu dirinya. Mau diobrak-abrik. Oke, okay, tapi apa jatuh bangun dia nyanyi dan sampai sekarang. Itu pasti kita, ada ya, karena ada. Seseorang yang sukses itu enggak mulus ya perjalanannya ya. Itu pasti. Okay. Itu pasti. Tapi sebelumnya Eci mau tanya dikit nih sama Ulfa, tadi katanya mulai suka dengan nyanyi itu dari umur 5 tahun, iya, ya kan? Iya. Nah, pasti ada dong, maksudnya yang menginspirasinya itu siapa sih? Pasti kita berpikir ya, aku pengen jadi kayak dia, kayak gitu. Ada nggak? Kalau menginspirasi kebetulan dari seluruh keluarga, dari pihak mama dan ayah itu memang orang seni semua. Iya, jadi kebetulan Ulfa punya kakak sepupu, beliau udah almarhum, namanya Cut Intan Ibnu Arhas, penyanyi Aceh. Jadi dari kecil memang kiblatnya ke dia gitu. Dia udah memang berkarirnya sampai ke luar negeri dengan lagu-lagu Melayu gitu. Walaupun Ulfa memang enggak paham dulunya kan. Terus jadi mama orangnya sangat gimana ya, keras. Kalau ada setiap panggung ataupun ada keyboard orang nikahan, ayo naik itu gitu. Kayak wajib ayo, gitu ya. Gitu. Untuk mental gitu kan. Kalau enggak ya perut kita udah diputer gitu. Seperti itu ternyata ya. Untuk hadiah gitu. Setelah disiksa gitu dengan cubitan kecil manja, ya dikasih uang 5.000 gitu. Itu dulu. Cerita. Ya, cerita. Kalau sekarang itu pede banget. Kepedean. 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 Malah. Nah, jadi Nanda, kalau Ulfa ini dari kecil dia sudah mulai berlatih ya menyanyi gitu ya. Kalau misalnya nggak mau maju tadi dicubit gitu. Dicubit gitu. Kalau Nanda dijewer gitu. 5 tahun dulu kamu ngapain? 5 tahun dulu aku kayaknya main semen kotor-kotoran. Masih main kotor-kotoran ya. Kamu nggak usah tanya deh kalau apa nanti. Pasti main kecebong ya. Oke. Okay. Dan nanti juga ini Nanda dan juga pemirsa dan sahabat kreatif yang sedang mendengarkan kita dan juga menonton kita di hari ini, karena nanti spesial juga Ulfa juga akan membawakan lagu Bollywood loh. Wow. Yang ditunggu-tunggu kan? Nanti tapi. Tapi lagu nanti Bollywoodnya. Ya. Oke. Ku yakin ini bukanlah yang biasa. Mengagumkan, melemahkan aku melihat tatap matanya. Garis tawanya waktu berhenti apabila ku memandangnya. Mengagumkan, melemahkan aku melihat tatap matanya. Hayalan ini setinggi-tingginya, seindah-indahnya. Tempatku memikirkannya. Bila ku dapat ku simpan wajahnya, menyentuh indahnya, berpura memilikinya.
yang ku nanti saat memegang tangannya sampai nanti tetap memegang tangannya. Yeah, yeah, yeah. Ini setinggi-tingginya, seindah-indahnya tempatku memikirkannya. Bila ku dapat ku simpan wajahnya, menyentuh indahnya, berpura memilih kinya. Yang ku nanti saat memegang tangannya sampai nanti tetap memegang tangannya. Sampai nanti tetap memegang tangannya. Sampai nanti tetap memegang tangannya. Curururu. Ya, ya. Hayalan tingkat tinggi. Terima kasih untuk sama-sama Ulfa dan juga iya. Zaki. Tadi itu lagunya luar biasa, Hayalan Tingkat Tinggi. Tinggi. Dan juga terima kasih untuk semua sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net Live Music yang masih menonton kita, pastinya menyaksikan untuk acara kita ini. Dan kita mau langsung ngobrol juga nih, Eci. Tadi lagunya itu Hayalan Tingkat Tinggi. Pernah dipopulerkan oleh Peter Pan. Iya. Tadi seru banget loh lagunya dibawakan dengan versi jazz blues gitu ya. semi jazz. Yang lebih ahli ngerti ya. Okay. Gimana kamu suka sama lagu ini atau gimana sih? Atau punya pengalaman tersendiri dengan Hayalan Tingkat Tinggi? Enggak sih. Sumur umur baru lagu Hayalan Tingkat Tinggi ini sama Menghapus Jejak yang pernah dibawain. Sumur umur ya gitu. Lagi tadi apa? Kebetulan Zaki memang untuk ngover itu luar biasa. Jadi kak ini lagu bagus, ayo katanya. Oh ya udah ayo gitu. Dia tapi suka. Untuk pengalaman pribadi itu nggak ada sih. Ya lebih ke seneng aja. Okay. Kalau misalnya Hayalan Tingkat Tinggi itu hayalannya ini nih. Eci ya. Kalau hayalan aku tinggi banget loh Nanda. Aduh, tinggi mampus Eci. Iya. Tapi intinya tadi lagu Hayalan Tingkat Tinggi ini seperti yang Ulfa katakan, memang seru aja atau asik milih lagu ini, maksudnya enggak ada pengalaman dari diri sendiri enggak ya? Enggak ada. Oke. Kalau Nanda gimana kalau dengar lagu Hayalan Tingkat Tinggi ini? Aku berhayal apa yang kamu hayalkan? Lihat tuh yang di belakang kita. Itu Hayalan Tingkat Tingginya ya. Iya baik. Ya baik pemirsa dan juga sahabat kreatif yang masih mendengarkan dan juga menonton ya acara kita untuk di hari ini. Jangan lupa juga nih untuk pemirsa dan juga sahabat-sahabat kreatif buruan download RRI Play ya. Karena nanti kalian bisa nonton RRI Net di aplikasi RRI Play. Jadi downloadnya itu bisa di Play Store dan juga di App Store. Iya, jadi gampang banget. Ini kalau misalnya Ulfa dan juga Zaki udah download RRI Play Go? Sudah, langsung ya. Iya, sudah di. Oh, udah ya di downloadin ya tadi ya waktu ngasih handphone ya. Oh iya. Langsung dibajak. Iya. Jadi kalau misalnya aplikasi RRI Play Go itu kita bisa dengerin siarannya RRI dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, terus ada juga channel RRI Net yang sekarang sedang kita lakukan ini ya. Iya, benar banget. Kembali lagi yuk ke laptop Eci. Iya, kita balik dulu ke laptop ini ya.
Ya baik, tadi seperti yang sudah kita dengarkan, lagu yang sudah dibawa Hayalan Tingkat Tinggi dari Peter Pan. Karena kita juga masih punya banyak ya lagu lain yang nanti akan dibawa oleh Ulfa dan juga Zaki ini sebagai pengiringnya, gitarisnya. Ya, gitarisnya gitu ya. Nah mungkin Anda ada yang ingin ditanyakan nih, silakan. Boleh, ya. Dari tadi itu Nanda penasaran banget kalau misalnya sekilas. Kalau tadi Ulfa juga sudah menjelaskan kalau misalnya kegiatan Ulfa itu beragam. Ulfa juga sebagai informasi juga dibesarkan oleh RRI juga. Iya. Bener, alhamdulillah juga. Iya. Pernah mengikuti Bintang Radio loh, dan juga mewakili RRI ya. Iya, RRI Melabuh ya. Nah kita mau tanya lagi untuk kegiatan yang sekarang yang memang Ulfa lakukan juga di tengah kita sekarang memang lagi ada pandemi corona segala macamnya. Apa sih kegiatan-kegiatan terbaru yang Ulfa lakukan sekarang? Entah itu mungkin di dunia tarik suara, entah itu yang lain-lain, mungkin bisa diceritakan ke kita, pasti menarik. Kalau untuk kegiatan sehari-hari, kebetulan Ulfa sudah diangkat menjadi ajudan ketua komisi 1 di kantor DPRK Cibarat. Dan untuk kegiatan seni ya, khususnya alhamdulillah Ulfa baru 2 bulan terakhir ini mengeluarkan satu single baru. Iya, satu single baru bertajuk Pop Melayu. Yang penciptanya itu Bang Irwan, seorang TNI. Ya nggak nyangka aja seorang TNI bisa punya seninya seperti itu. Luar biasa, alhamdulillah. Dan juga Ulfa sekarang lagi mencoba ke dunia perfilman bersama teman-teman orang-orang hebat lah di Melabuh, bisa kita katakan seperti itu, orang-orang organisasi. Itu membuat film-film yang penuh dengan edukasi dan juga motivasi. Dan kami berlima dengan nama channel Tiura gitu. Singkatan dari nama kami berlima gitu. Itu ada lima. Ada lima. Member di situ ya. Iya, lima member, lima tim lah bisa kita bilang gitu ya. Satu tim dan ada lima orang, dan alhamdulillah sekarang kita lagi memproduksi film kedua kita. Dan mudah-mudahan aja bisa diterima oleh masyarakat, insyaallah itu sih. Jadi tetap produktif. Tetap produktif, alhamdulillah gitu. Karena memang disupport oleh teman-teman dan juga orang tua yang pastinya keluarga gitu kan. Jadi enggak ada kata istilah stop gitu untuk berkarir gitu. Selagi kita masih bisa, dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain ya Ulfa juga aktif di jaringan Peduli Aceh gitu kan, JPA, Jaringan Peduli Aceh. Jadi itu bertugasnya untuk memberikan santunan-santunan kepada masyarakat-masyarakat yang sakit atau yang mungkin dalam keadaan dirawat inap, tidak bisa mempunyai pekerjaan dan segala macam, itu kita akan bantu. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar. Tapi memang ngaruh nggak sih kalau misalnya sekarang lagi pandemi atau apa, ngaruh nggak ke kegiatan Ulfa, atau kegiatannya benar-benar seperti biasa, atau ada intensitas yang dikurangin atau kayak gimana? Kalau untuk kegiatan sih dikurangi, keluar daerah aja. Keluar daerah aja, karena mungkin dari bos juga gitu kan di kantor. Kita mainnya mungkin sekitar Aceh gitu. Kalau untuk keluar lagi enggak dulu sih. Enggak. Tapi kalau untuk karir nyanyi ya masih aktif-aktif aja, enggak masalah. Cuma Ulfa kurangin kalau misalnya memang tidak bisa. Tapi kalau bisa go ahead juga gitu. Berarti memang Ulfa ini sangat entertain banget gitu ya. Semuanya serba bisa nih pemirsa. Mana tahu nanti dari cerita Ulfa ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian ya. Nah tadi Ulfa juga mengatakan kalau sekarang kan memang lagi sibuk di kantor juga, kerja juga di kantor, terus juga di musik juga aktif, di perfilman juga aktif ini. Waduh, ini pasti sahabat kreatif yang ada di rumah ya, dan juga pemirsa pasti kayak penasaran, gimana sih caranya membagi waktu antara kesemua tersebut gitu? Tadi ke ada kantor juga. Ada nggak merasa kayak, aduh bingung nih, harus kejar ini, harus kejar itu gitu, ada nggak? Untuk kayak gitu sih enggak, karena Ulfa sangat apa ya, mendisiplinkan diri itu memang harus. Jadi untuk kegiatan besok pagi itu Ulfa sudah manage semua, membuat list harus apa, seperti apa. Jadi kalau misalnya hari ini Ulfa mau ke RRI ini ceritanya kayak gini. Jadi jam 8 sampai jam 10 Ulfa stay di kantor, ngurusin bos-bos, setelah itu minta izin, go. Setelah ini ada lagi nanti kegiatan. Jadi memang sudah ter
terlist lah gitu. Ya, apalagi juga untuk bosnya atau atasan lah ya. Iya, atasan ya. Ulfa juga mendukung. Iya, alhamdulillah. Aktivitasnya itu semua yang positif. Positif, benar sekali. Berarti memang kelihatan ya kalau profesional gitu ya. Profesional enggak sih? Profesional dan selalu on time gitu. Oh gitu. Oke, okay, baik. Ya. Baik, kalau misalnya kita berbicara tentang vokal. Yeah. Sudah berapa lama Ulfa ini melatih vokalnya sehingga bisa ya kayak sesmooth sekarang gitu loh. Dan Nanda ya tahu pribadi juga kalau misalnya Ulfa juga sering nyanyi di seputaran Melabuh atau apa. Belajar vokal gak sih sebelumnya atau hanya it just like kamu nyanyi di kamar mandi tadi yang kayak kita cerita atau mungkin sebelumnya. Lebih kayak otodidak gitu ya. Atau kamu memang punya dulunya khusus untuk aku harus sekolah vokal nih karena memang aku tuh pengen benar-benar menyanyi secara bagus dan secara profesional. Sekolah vokal gak sih? Sebenarnya Ulfa kan untuk menyanyi itu otodidak ya. Pertama sekali karena keturunan gitu ya. Dan selanjutnya setelah Ulfa berkecimpung di dunia RRI, Ulfa dipertemukan oleh seseorang yang bernama Om Mustafa Hukas. Jadi beliau seorang pelatih vokal, penyanyi tahun 60-an lah gitu. Jadi Ulfa dirangkul sama beliau, dididik untuk bisa menyanyi lebih baik gitu, untuk bagaimana mengatur vokal gitu. Dan itu Ulfa sampai detik ini Ulfa masih latihan dengan beliau walaupun LDR gitu. Misal Ulfa kirimkan suara ke sana, beliau mengajar. Dan kita punya komunitas, Hukas Community. Itu salah satunya adik junior Ulfa yang menjadi juara 2 RI Nasional tahun kemarin. Haska. Itu adik. Oh, Haska ya satu community. Iya, satu community. Jadi bisa dibilang Omus ini ayah kedua bagi Ulfa. So untuk vokal, untuk sahabat, seperti ayah sendiri gitu. Baik ya Nanda, memang kalau kebanyakan nih ya, kebanyakan kalau misalnya memang yang dari jebolan bintang radio itu enggak usah diragukan lagi ya enggak? Iya kan? Banget itu pasti mereka sudah bisa bernyanyi. Iya, benar. Udah enak banget suaranya, sudah. Tapi yang kamu bilang tadi apa, udah profesional? Profesional? Udah profesional juga. Profesional juga. Kayaknya kita harus sekolah vokal nih, Ci. Supaya profesional. Iya, ntar kita cari guru vokal ya. Kamu carinya yang ini dong, yang bagus gitu. Aku cari guru vokal. Yang boleh. Yang supaya nanti aku asah, supaya jangan nyanyinya di kamar mandi doang. Ini untuk ini juga, untuk semua pemirsa RRI Net juga, kalau misalnya merasa punya ada bakat dan segala macam, sering-sering ikuti lomba-lomba, apalagi lomba bintang radio. Iya, benar banget. Kata Ulfa, mulai terasa pada saat mengikuti bintang radio. Iya, baru ngerti, baru ngerti semuanya itu. Wow, ini saingan bukan sembarangan ini. Kalau aku nggak punya skill yang berbeda dari teman-teman, aku nggak dianggap gitu. Jadi kita punya rasa pengen tahu lagi dan pengen belajar lagi gitu. Eci, kamu sih dari dulu nggak pengen ikut bintang radio? Nggak, aku jadi ini aja deh, announcer aja. Atau kamu jadi bintang di keluargamu? Iya, itu udah pasti ya kan. Baik pemirsa dan juga sahabat kreatif, masih di RRI Net Live Music dari Kota Melabuh. Dan sebentar lagi kita juga akan melihat ya penampilan dari Ulfa dan juga Zaki kembali. Ini seperti yang di awal tadi yang aku infokan. Apa lagu ini ya? Lagu coba Bollywood. Deh kamu yang sebut lagu apa? Lagu Bollywood kan? Bollywood. Lagu Bollywood, cuman aku gak berani sebut judulnya, takut salah. Takut salah ya? Takut salah. Oke, nah jadi dari sini aja kita pasti, mungkin sahabat kreatif dan juga pemirsa di rumah juga pasti bertanya-tanya, aduh Kak Ulfa ini kayaknya semua lagu bisa ini ya? Nah nanti sebentar lagi kita tantang dia untuk membawakan atau menyanyikan lagu Bollywood. Setelah itu nanti baru kita tanya-tanya kenapa Ulfa ini menyanyikan lagu tersebut dan kenapa, artinya apa gitu ya. Ya. Dan, tadi yang lagu pertama aja itu udah bikin kita bingung artinya apa. Lagi Bollywood ya. Iya. Dan nanti kalau misalnya mau ada penari latar juga bisa, itu banyak ya mereka di sana. Oh iya banyak ya. Lagu India gitu ya. Karena lagu Bollywood itu pasti asik banget kalau dijogetin. Nah, gimana nih kita dengarkan aja sekarang? Boleh. Oke. Ya baik sahabat kreatif dan juga pemirsa di seluruh Indonesia, langsung saja kita akan melihat ya penampilan dari Ulfa dan juga Zaki yang akan membawakan lagu Bollywood yang judulnya apa ini Ulfa? Janem-janem, artinya sayangku. Sayangku. Sayangku.
chinang yuhi kaisum tumhi kaisum akimilang yehi ik jahi faidi dubadil ho juda meri ho ki hamesha hi rehna kabhi na keda fida meri suwa ho tumhi aur tumhi shaam ho tum dard ho tum hi aaina ho meri suwa ho siya dil hi bas siri juda meri ho ki hamesha hi rehna kabhi na keda fida hamesha rehna kabhi na keda alvida teri baahon mein hai meri doon jahan tu meri jeedar meri jannat wari chahe hi agar hi joi ho tarfa ना मुझे कभी तेरी मन्नत यही तू मेरी आशिकी मैं तेरी आशिकू तू मेरी शायरी मैं तेरी वॉइस की रा 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 फिर एक बार तेरी जुदा मेरी होगी हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा कोई सीना सदा मेरी होगी हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा शाही रहना कभी न कहता अलविदा iya. Terima kasih untuk semua sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net Live yeah. Musik yang masih kita lakukan syuting ini di depan kantor RRI Melabuh. Iya, benar banget ya dengan cuaca yang juga sangat indah gitu ya, enggak hot lagi, tadi hot. Kalau sekarang sih kayaknya udah mulai ada angin sepoi-sepoinya. Oh, gitu. Iya. Baiklah. Iya, baik pemirsa dan juga sahabat kreatif ya, tadi baru saja kita melihat penampilan dari Ulfa dan juga Zaki membawakan lagu Bollywood yang judulnya Janam Janam. Janam Janam. Itu artinya sayang-sayang gitu. Sayangku ya, sayang-sayang. 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 Ku timang-timang. Eci kayaknya ngerti banget tadi iya. Lagu ini. Ngerti Eci ya? Ya ngerti dong. Ngerti. Ngertinya janem-janem aja. Aku sayang, sayang banget enggak ngerti. Oke, baik. Nah, jadi tadi Ulfa ya membawakan lagu Bollywood ini Janem-janem. Tadi di awal kita juga sudah membahas kalau Ulfa ini kayaknya lagu apa aja itu bisa deh. Ya kan? Kalau misalnya kamu Nanda pasti cuma bisa lagu pop doang kan? Aku cuma bisa lagu pop doang.
pop doang, dangdut bisa nggak? Kalau dangdut nggak bisa, cuma harusnya bisa sih karena harusnya bisa. Dangdut is the music of my country, okay. Gitu kan. Oke. Okay. Kalau Ulfa bisa dangdut nggak? Alhamdulillah juga bisa. Iya. Benar. Bisa semua. Aduh, bisa semua nih. Oke. Okay, nah, tadi kita jadi kita mau tanya-tanya kembali nih ya sama Ulfa. Jadi untuk sahabat kreatif dan juga pemirsa di rumah, sabaran karena masih banyak penampilan Ulfa ya untuk di hari ini. Nah, Ulfa tadi kan di awal Ulfa juga menceritakan kalau misalnya mulai tertarik dengan musik itu dari umur 5 tahun. Aktifnya ya kan? 5 tahun. Aktifnya gitu. Dari 5 iya. Tahun maksudnya ya. Nah, tadi juga udah bawa lagu Bollywood. Pada saat 5 tahun itu maksudnya musik yang Ulfa suka itu seperti apa sih? Musik pertama yang Ulfa suka itu bukan pop, dangdut atau apapun, tapi lagu Arab. Lagu Arab. Iya, lagu Arab. Lagu Arab Nanda. Lagu ya? Arab. Biasa kalau lagu Arab kamu sukanya yang mana? Ya Taibah? Itu ya tapi lagu Arab bukan sih? Iya, lagu Arab lah. Lagu Arab. Ya. Lagu Arab. Baiklah. Oke, berarti pada saat itu lebih tertarik dengan lagu Arab. Lagu nah, Arab. Itu kenapa? Padahal kan kalau dulu lagu pop, lagu dangdut kan banyak. Iya. Karena yang pertama waktu kecil itu dibiasakan sama ayah dinyanyikan lagu-lagu kayak kasidah awalnya gitu sih lagu-lagu El Soraya gitu. Terus tiba-tiba ayah nyanyiin lagu-lagu Habibi, Habibi Nurul Ain lagu gitu. Terus yang tertariknya ke situ gitu lagu Habibinya itu. Tapi kalau mama lebih ke lagu-lagu muslimah juga cuma lebih ada lagu-lagu India gitu. Karena mama ada keturunan di sebelah sana jadi budayanya tetap ada gitu. Makanya India sama Arab itu enggak pernah jauh dari hidup dari sejak kecil gitu. Kalau kayak pop, rock sebagainya itu baru-baru aja semenjak dari SMP sampai sekarang gitu. Jadi seperti itu. Berarti Iya, berarti memang dari awal basicnya itu lebih ke lagu Arab ya. Lagu Arab dan tapi India. Tapi memang kelihatan gitu. Ya Nanda dan juga pemirsa di rumah memang kelihatan banget kalau Ulfa ini kayaknya memang ada keturunan-keturunan India Arab gitu ya. Iya, mama ya? Gujarat ya, Gujarat India dan ayah kakek itu, kakek Kadam itu orang Turki. Udah campur-campur sari gitu. Cuma Ulfa hitam gitu. Makanya namanya itu juga ada kadam gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung tanya-tanya juga. Iya, ini selama Ulfa menjadi apa sih namanya bisa kita bilang penyanyi, terus juga apalah dalam segala macamnya pengalaman berkesan yang paling berkesan nggak mesti harus di dunia nyanyi juga sih sebenarnya di dunia apa aja yang paling berkesan menurut Ulfa tuh di mana sih? Apa pengalaman yang kira-kira berkesan atau memang yang paling berkesan itu di dunia pas nyanyi di musik ya di musik atau di mana gitu ada nggak pengalaman yang paling berkesan yang paling berkesan itu memang di dunia musik nggak ada yang lain gitu ya pengalaman yang sangat berharga itu ketika orang lain menganggap rendah kita gitu itu pengalaman yang membuat Ulfa memang benar-benar jadi ini motivasi ini bukan sebagai untuk ngejatuhin gitu kan ini harus up gitu banyak macam gitu karena Ulfa besarnya untuk dunia tarik suara itu besarnya kan otodidak itu sebelum kenal sama Omos gitu kan ya nyanyi asal-asalan masih dengan karakter-karakter anak-anak sok-sok rock gitu mungkin ya jadi banyak macam lah kendala dan hinaan sebagai macam tapi Ulfa jadikan tuh motivasi dan Ulfa orang yang sangat senang belajar dan sangat suka yang namanya kritikan. Jadi Ulfa senang ketika dikritik, diberikan saran, nasihat itu paling seneng gitu. Jadi itu yang jadi Ulfa, yang Ulfa jadikan pacuan dalam hidup Ulfa. Terus disiplin, udah itu aja. Kalau misalnya pengalaman unik pada saat mungkin nyanyi atau pada saat kemarin juga dicerita ada buat film dokumenter gitu. Oh iya. Ada nggak sih pengalaman yang menurut Ulfa tuh, aduh ini berkesan banget nih. Kan kamu juga baru coba sesuatu yang baru gitu kan buat film dokumenter dengan apa sih tadi pesan-pesan yang edukasi memang, dan edukasi, motivasi edukasi gitu atau mungkin malah di film ini mendapatkan hal yang baru atau mungkin gini kayaknya lebih enak main film nih nah itu gimana sih lebih enak lari sana lari sini ada pesan ngobrol yang luar biasanya sih memang di film ini ya karena 5 kepala, 5 sikap, 5 pengalaman yang digabungkan menjadi satu itu luar biasa. Yang pertama. Terus pro kontra yang kami hadapin. Terus pada saat syuting gitu kan ini bagaimana menyatukan ide-ide. Karena ya basic mereka yang orang-orang hebat ini ya kan.
agak sulit sih awal-awalnya, cuma lama-kelamaan karena Ulfa yang perempuan sendiri, Ulfa jadi ratu, mereka mencoba untuk mengayomi Ulfa, mendidik Ulfa, dan juga seperti itu Ulfa menjadi salah satu gimana ya, penengah bagi mereka kalau mereka ada pro kontra gitu tentang ide cerita segala macam gitu. Kebetulan untuk penulisan narasi Ulfa yang ngurus gitu. Jadi teman-teman yang lainnya itu yang membentuk ide cerita dan sebagainya, Ulfa yang mengembangkan gitu. Alhamdulillah kita punya cara kerja masing-masing. Jadi akhirnya kendala-kendala yang udah pernah terjadi itu sejauh ini sudah tidak ada lagi. Ya gitu. Makanya kami membuat rules, hanya kami berlima adalah tim utama, tidak ada orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang lain itu hanya menjadi kru ya kayak cameo atau sebagai macam, tapi tetap figuran gitu ya. Iya, tetap lima kami adalah inti dari Tiura official ini gitu. Semoga sukses lah ya. Amin. Ya, nanti mana tahu kalau perlu figuran ya kan. Oh, itu pasti. Dari kaki ke bawah bersedia nih volunteer ya. Pasti. Iya, baik. Baik, kalau misalnya kita bicara tantangan. Iya. Kalau dari Ulfa sendiri, kamu tipe kalau orang yang suka tantangan enggak? Banget. Paling suka. Kenapa kamu suka tantangan? Apa kamu bisa belajar dari situ atau gimana? Iya, karena Ulfa sangat suka yang namanya belajar dan sangat suka yang namanya dikritik. Jadi orang yang senang dikritik itu pasti suka dengan hal-hal baru. Ketika mereka bilang jangan ke situ, Ulfa bakal cari cara supaya bisa ke situ dengan cara Ulfa sendiri. Iya. Gitu. Dia suka tantangan. Okay. Wow. Iya, baik. Jadi seperti itu ya. Baik, pemirsa RRI Net, masih di acara live music dari RRI Melabo. Nah, tadi kita sudah banyak nih ya mendengarkan cerita-cerita dari Ulfa juga, dan semoga bisa menjadi inspirasi juga ya untuk teman-teman yang lagi nonton. Amin. Nah, Nanda, tadi kita ngobrolnya sama Ulfa terus nih. Kita mau juga, walaupun mungkin enggak ngobrol terlalu ini ya. Ditanya dulu dong, kenapa yang di pojokan itu diam aja. Halo Zaki. Halo. Maklum ya, ini pemirsa dan juga sahabat kreatif, Zaki agak sedikit kurang fit ya, tapi tetap fit. Semangat ya Zaki ya. Lagi batuk semangat katanya, ya. Jadi makanya dari tadi kita kasih suara agak hilang. Suara agak hilang ya. Tapi gak apa-apa kok, karena gak, suaranya kan di Ulfa. Benar. Perlunya di gitar doang. Suaranya hilang, tangannya yang jadi ini, yang bermain gitu ya. Ada yang mau ditanya gak sama Zaki? Mungkin aja, mungkin sekilas. Tanya sama Zaki atau sama Ulfa aja boleh gak? Mewakili gitu, sayang juga ntar jawabannya pasti panjang nih. Selagi bisa dijawab. Iya. Kamu tuh udah kedengeran suaranya. Oh, tanya aja sama Zaki ya. Nah, kalau Zaki sendiri nih mungkin bisa diceritakan ya, awal mula ketemu sama Ulfa tuh seperti apa sih? Kadang-kadang kan kita juga sulit ya kalau ingin menentukan rekan duet. Kadang-kadang ntar kayaknya gak cocok deh. Nah, tapi kenapa sih sama Ulfa itu kayak klop gitu? Iya. Awal ketemu ke Ulfa ini sekitar 3 tahun lalu lah. 3 tahun lalu? Di Tex Idol. Itu kebetulan ada kompetisi nyanyi lah. Iya. Iseng-iseng aja sebenarnya sih awal ikut. Ya tau-taunya ketemu sama yang bisa-bisa nyanyi kan. Tapi lama-kelamaan sering cecetan sama Kak Ulfa. Ya gak taunya sepemikiran lah gitu. Sepemikiran. Jadi kalau tipe Jaki W sendiri, Jaki main musik tuh apa aja musiknya diimbat gitu. Walaupun jiwa sukanya di jazz, sukanya agak ngerok, tapi kalau lagu apa aja enggak. Nah, baru juga mau ditanya tadi. Mengiringi Ulfa yang memang bisa banyak nyanyi gitu kan. Dia bisa dangdut, terus dia juga bisa lagu Arab, bisa lagu India, bisa lagu pop. Kesulitan gak sih kalau untuk dari Zaki sendiri? Sebenarnya kesulitan. Kesulitan ya sebenarnya? Sebenarnya. Jujur loh dia. Iya. Sebenarnya kesulitan. Tapi gimana ya? Jadi tantangan juga gitu ya? Gak ada istilah kalau buat Zaki pribadi ya. Zaki itu pemusik. Zaki itu harus gimana cara kasih enak vokalis. Apa yang diminta vokalis itu yang Zaki penuhin. Oke. Jadi gak kesulitan. Jadi mau apa aja genrenya gak jadi masalah. Cuman yang jadi kesulitan selama ini kalau main sama Kak Ulfa, ya itu aja. Karena Zaki udah terbentuk mainnya seperti ini. Jadi minta lagu yang di luar genre agak susah penuhinya. Oh gitu. Bisa contoh kayak lagu India. Tapi ujung-ujungnya mainnya ke situ juga lagi. Agak-agak genre gitu. Memang kesulitan tapi akhirnya diasikin aja gitu. Iya, diasikin aja. Kalau basically gitu. Zaki, itu genrenya apa kamu paling suka main
atau iringin suka genre apa yang memang pop, total benar-benar gitu ya? jazz banget gitu. Atau pop atau apa sih nggak bisa apa aja. Tapi kalau sukanya di jazz. Oh, kalau sukanya di jazz. Okay, tapi kalau iringin nggak batasan kok. Okay. Berarti kalau misalnya kayak nanti misal Ulfa minta diiringin lagu Arab gitu bisa ya? Diusahain harus, bisa. Ya. Harus bisa. Itu tantangan yang sulit tadi berarti Arab sama Bollywood ya? Itu sulit. Enggak juga sih sebenarnya. Uh-huh. Kalau sering mungkin karena enggak sering ya. Ah, mungkin karena enggak familiar aja gitu pada. Karena dia sukanya di jazz aja. Jazz ya. Okay, jadi seperti itu nih sahabat kreatif dan juga pemirsa yang sedang mendengarkan dan juga menonton acara kita untuk di hari ini. Nah, kalau Zaki sendiri nih, kita mau tanya-tanya sama Zaki dulu sedikit, gak apa-apa ya. Kalau Zaki sendiri awalnya, apakah Zaki memang maksudnya belajar gitar ini dari sejak kapan? Mulai suka dengan gitar, kan sebenarnya alat musik kan banyak ya. Ada piano, ada apa gitu, tapi kenapa sih tertarik dengan gitar gitu? Kalau dari kecil sebenarnya nggak ada minat di musik, sebenarnya nggak ada, termasuk kategori telat kalau Jeki dibanding sama Kak Upa, mungkin Jeki lebih telat. Jeki suka musik itu sekitar kelas 2 atau kelas 3 SMA. Oh gitu. Iya. Ya baru kita bilang 7-8 tahun lalu lah. Kalau awal dari kecil itu hobinya apa? Main bola. Hobinya main bola. Main voli, main basket, itu hobinya dulu. Lebih ke olahraga gitu ya Zaki ya. Itu udah jadi, hobi lelaki ya kan. Hobinya lebih ke situ dulu. Tapi waktu udah di SMA gak tahu kenapa. Ada satu cerita nih ya. Iya boleh, silakan diceritakan. Zaki gak sengaja lihat YouTube. Itu ada anak kecil namanya Suhajo. Itu gak sengaja ngelihat itu video dia. Waduh, masih kecil gini mainnya. Besoknya langsung Jeki minta beli gitar, mak beli gitar. Rengek-rengek sampai satu minggu, mak beli gitar. Ya udah gitu. Terinspirasi dari siapa tadi anaknya? Suhajo ya. Suhajo. Ya itu dari Korea. Dari Korea ternyata ya, yang menginspirasi Zaki itu hingga menyukai gitar sampai sekarang ini ya. Berarti udah berapa lama nih kalau dari kelas 2 SMA sampai sekarang kira-kira udah berapa lama? 8 tahun deh, ya kayak 8 tahun ada. 8 tahun 2012 juga. Ya, 8 tahun. Okay, jadi seperti you. Itu. Kalau dia kan udah dari SMA gitu kan. Menyukai gitar. Kalau kamu udah sejak kapan menyukai aku, Ci? Kalau aku baru 2 menit yang lalu lah. Bentar lagi juga hilang sendiri. Bercanda ya. Okay. Baiklah kalau begitu. Bisa mic-nya ke Ulfa lagi. Yeah. Thank you banget juga. Sorry juga tadi lagi batuk, ditodong pertanyaan banyak banget sama sama Kak Eci. Kalau misalnya tadi kan Ulfa juga, kalau untuk pribadinya Ulfa lebih ke Arab, memang musik-musik Arab ya kalau genre. Kalau kita bicara genre, walaupun kan kamu bisa semua gitu Kalau genre sih ke memang Arab ya, lebih tertariknya ke musik-musik Arab. Karena bagi Ulfa musik Arab itu sama sih kayak musik-musik Latin, musik-musik high class ya gitu ya, nggak sembarangan orang itu bisa gitu. Tapi kalau dari tipe suara dan juga festival yang Ulfa sering ya ikutin gitu, itu pop rock. Yang selalu ikutin dan memang ring vokal Ulfa memang di pop rock seperti itu. Baik. Oh, luar biasa, tertarik juga kita ya kalau misalnya berbicara dengan yang suka banyak, misal banyak nyanyi lagu ini lagu itu, jadi kayak terinspirasi gitu ya, Ci ya. Benar ya. Kalau kamu pribadi kamu suka susah ya kalau suka misalnya, musik apa? Kalau aku sih lebih suka musik apa ya kira-kira? Ya? Kamu tahu nggak? Tahu sih sebenarnya. Iya, itulah ya yang kamu tahu. Oke. Baik sahabat kreatif dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan dan juga menonton ya acara kita untuk di hari ini. Nah, tadi yang pastinya sudah banyak sekali, sangat banyak bahkan ya kita berbincang-bincang dengan Ulfa dan juga Zaki. Nah, nanti Ulfa juga akan menampilkan single pertamanya ya? Benar sekali. Iya. Nah, nanti setelah Ulfa menyanyikan single pertama ini baru kita tanya-tanya bagaimana akhirnya bisa mengeluarkan single ini. Iya, benar banget. Oke, kalau begitu pemirsa, silakan Anda. Kalau begitu pemirsa Era Rine dan juga untuk semua sahabat kreatif Senusantara, ini dia penampilan selanjutnya dari Ulfa membawakan lagu Sucinya Cintamu. Ini single pertama dari Ulfa, ciptaannya Irwan. Silakan.
bagaikan rembulan menerangi malamku. Kau lafazkan kata-kata cinta walau hati terluka. Sungguh tidak ku sadari cinta sucimu ku abaikan. Namun kini ku menyadari betapa kau mencintaiku. Kau biar bidu berlalu, hilangkan haluan. Kau tetap diam membisu walau sakit tak tertahan. Kasih kau tetap tegar bertahan walau beratnya rintangan. Namun tetap kau bersabar untuk hadapi diriku. Kasih namun hati telah terpaut untuk tetap bersamanya selama-lamanya. Kau biar bidu berlalu, kau tetap diam membisu walau sakit tak tertahan. Baik pemirsa dan juga sahabat kreatif RRI Net, masih di acara live musik. Dan itu dia tadi penampilan dari Ulfa dan juga Zaki, yang mana Ulfa membawakan salah satu single pertamanya, yaitu judulnya Sucinya Cintamu. Iya, ini ciptaan dari Irwan ya, iya, Ulfa? Bang Irwan. Iya, baik. Ini lagunya tadi benar-benar kayak sesuai juga ya dengan cuaca kita, melayu-layu gitu. Sendu-sendu kan. Sendu-sendu gitu, sendu-sendu ya. Gimana gitu. Luar biasa memang, iya, ya. Iya, benar banget. Ulfa ini. Iya, nah baik, mungkin sahabat kreatif dan juga pemirsa yang di rumah pasti penasaran nih. Waduh, lagunya enak banget katanya. Bisa diceritakan sedikit enggak tentang pembuatan single pertama ini? Nah ini awalnya judulnya Sucinya Cintamu, apakah sesuai dengan mungkin ada ide dari Ulfa atau memang langsung dari penciptanya sendiri? Iya, lagu ini sudah beberapa penyanyi sebelumnya dicoba untuk dibawain. Iya. Dan mungkin ya Ulfa juga gak ngerti ya, mungkin gak sesuai sama penciptanya atau apa. Terus Ulfa ditelepon sama Bang Anto, yaitu penyiar radio sebelah. Jadi katanya, adek coba dong ke radio, mau abang kenalin sama seseorang katanya gitu. Oh iya baik bang. Jadi waktu itu lagi tugas, langsung balik, langsung datang. Dan Ulfa kenalan lah sama Bang Irwan gitu. Dan Ulfa awalnya gak tahu kalau Bang Irwan itu seorang TNI gitu. Ya kan, karena biasanya penampilan dari seorang seni itu kan acak-acakan gitu ya kan. Gak kepikiran sama sekali gitu. Terus Ulfa dikasih lagu, dikasih dengar, langsung dikasih PR. Ulfa
coba coba sepenggal aja nyanyi, coba biar abang dengar gitu. Terus Ulfa coba dan Ulfa nyanyi lagu Seroja ya. Waktu itu video lagu Seroja itu duetnya sama Cik Ril. Kasih dengar sama beliau, terus kata beliau, oke ini oke. Ini lagu 3 hari harus selesai, 4 harinya rekaman, 4 harinya latihan, hari keempat latihan, hari kelima kita langsung rekaman. Hari keenamnya kita langsung take video. Video klipnya. Iya, jadi memang sangat luar biasa singkat. Stres gitu. Ulfa awalnya stres karena seumur hidup Ulfa baru pertama kalinya rekaman gitu. Karena sebelumnya Ulfa pikir ini hanya hobi gitu, enggak kepikiran buat untuk single, enggak. Karena Ulfa lebih fokus ke karir perkantoran gitu. Jadi ketemu sama beliau karena katanya ini kalau dilambatin lagi susah. Sudah 4 bulan yang lalu lagunya tergantung. Makanya langsung kita ngambil speed time gitu. Kita buat, ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah diterima oleh masyarakat gitu ya. Ya Ulfa berterima kasih banyak juga kepada Bang Irwan yang sudah mempercayakan Ulfa gitu untuk membawakan lagu Sucinya Cintamu ini. Dengan genre pop Melayu sih. Jadi seperti itu Nanda ya. Dan pop ada sudah, Melayunya tadi. Sudah ada di channel YouTube-nya siapa kalau misalnya kira-kira JM ada. Entertainment, yaitu GM pemiliknya Bang Irwan sendiri. Ya, JM Entertainment. Iya, bisa ditonton ya. Iya, di YouTube. Berarti kalau misalnya dari Ulfa tahu karena kan ini lagu ciptain dari Bang Irwan, tadi ya. Nah, bisa diceritakan enggak maksudnya cerita dari lagu tersebut tuh seperti apa sih? Apakah seseorang yang lagi menunggu siapa gitu? Oh gitu. Ceritanya tentang cinta segitiga gitu. Istilahnya cinta segitiga. Ada dua laki-laki bersahabat dengan satu perempuan. Nah, satu laki-lakinya itu di luar kota, udah lama gitu. Jadi yang dua ini menjadi sahabat dari kecil sama-sama. Yang satu temannya ini jatuh cinta kepada si cewek karena udah sama-sama nih dari kecil. Benar-benar. Cuma gak berani untuk ungkapin. Gitu. Gak berani untuk ngungapin sampai tiba masa laki-laki sahabat mereka yang di luar kota itu balik dan ketemu lagi sama teman kecilnya yang perempuan ini. Dan laki-laki ini langsung ngelamar si perempuannya, gak lama perkenalan ataupun gak lama untuk PDKT lagi gitu. Jadi si wanita ini berpikir, kenapa kamu gak bilang dari awal kalau kamu tuh cinta banget sama aku. Akhirnya aku harus nerima dia dan aku gak bisa ngelepasin dia gitu. Makanya di dalam liriknya itu dia minta maaf kan si perempuannya itu nggak mengerti dan nggak sadar atas cinta yang tulus dari laki-laki itu. Gitu. Istilahnya tuh nggak peka ya. Nggak peka. Makanya Bang Nanda kalau suka sama seseorang, to the point langsung gitu. Malah tadi pas Ulfa ceritakan cinta segitiga. Segitiga. Itu nggak kayak kisah kamu kan? Iya. Nggak asing gitu. Kayak nggak asing ya. Siapa, gitu, ya. Kisah siapa gitu ya? Bongkar aja cisang. Tapi semoga ini juga bukan pengalaman teman Bang Irwan ya. Iya. Aduh. Oke, jadi seperti itu nih pemirsa ya. Jadi kamu cerita. Udah dapat kan video yang kenapa? Dikirim? Yang video mana? Aku yang dikirim. Suruh bongkar aja sekarang. Iya, udah ntar kita bongkar ya. Oke, baik. Ya. Silakan Anda. Jadi tadi udah diceritakan juga nih sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net se-Indonesia kalau misalnya Ulfa ini juga pada saat merilis lagu Sucinya Cintamu ini cepet banget. Cepet banget. PR katanya ya. PR. Kalau di sekolah itu harus cepat dikerjakan gitu kan. Bener-bener banget. Silakan aja om kalau mau lihat hasilnya nanti bisa di mana tadi channelnya? JM Entertainment. JM Entertainment. Nah, support deh semuanya, subscribe semuanya ya. Amin amin. Mau punya channel YouTube nggak sekarang? Punya dong. Jangan yang RRI Melabu, yang pribadi punya nggak? Yang pribadi enggak? Ada. Oh ada ya. Ada. Suruh subscribe dong. Jangan di sini. Aku nggak mau lah di sini. Oke baik. Sucinya Cintamu ya, single pertama tadi yang telah dibawakan oleh Ulfa dan juga Zaki. Nah tadi kata Ulfa benar-benar sebuah PR yang harus cepat dikerjakan. Kalau nggak ntar bisa nggak naik kelas gitu ya. Iya, naik kelas benar. Nah, bisa nggak maksudnya diceritakan apakah pada saat setelah rekaman, setelah berapa hari itu juga langsung syuting video klipnya? Iya. Ada nggak kayak perasaan Ulfa, aduh ini juga sedikit panik karena harus cepat-cepat itu, ada nggak? Itu memang pasti. Pasti ya. Pasti Ulfa waktu pertama kali take rekaman itu di bait pertama aja kalau bagi kerembulan itu 15 kali ulang. Oh, Ulfa sampai lupa irama, bayangkan aja lupa irama nih bukan lirik nih. Iya. Gitu, iramanya ya sampai Bang Irwan tuh stres gitu. Stresnya mungkin beliau dengan yang sebelumnya 4 bulan sudah dengan lagu ini enggak selesaikan
ada stres ya, juga gitu ya, emosionalnya gitu kan. Gitu. Tapi beliau langsung, Ulfa, pasti bisa. Ayo, ulang. Akhirnya sampai 15 kali, setelah 15 kali baru untuk ke part yang lainnya masih goyang ada 3-4 kali juga. Tapi lama-kelamaan diulang lagi, alhamdulillah clear sih gitu. Okay. Pokoknya habisin waktu sekitar 4-5 jam lah untuk itu aja gitu. Mm-mm. Luar biasa kesabaran Bang Irwan dan juga pastinya Dek Heri ya yang sebagai produser musiknya waktu itu. Oke, itu untuk proses rekamannya ya. Udah terlalu lama ya? Terlalu lama itu 5 jam, ya 5 jaman lah. Oke, gitu, kalau untuk video klipnya lama enggak? Video klip kita berangkat itu jam 5:30 pagi. Karena untuk kualitas video kan bagus pagi gitu ya. Jadi alhamdulillah enggak ada nemuin apapun, enggak cuma yang ada cerita lucu. Motor kita itu putus tali kipas. Jadi kita dorong dari Nagan Raya ke Melabuh gitu. Itu perjalanan yang sangat seru gitu. Berarti tempat syuting video klipnya di Nagan. Di Nagan Raya. Di Nagan Raya. Oke, jadi seperti itu ya Nanda ya. Kalau misalnya kita memang harus profesional gitu ya, harus seperti itu. Nanti kalau misalnya kamu kira Nanda kita syuting dulu gimana tuh? Ini kan kamu siap nggak? Harus ke Nagan, gitu jauh banget ya kan? Harus dorong motor, motor atau derek mobil ke Nagan Raya. Okay. Itu kan yang susah-susah semua untuk aku Ci. Yang susah-susah. Tapi ya kalau misalnya nanti sahabat kreatif atau juga pemirsa pasti penasaran deh seperti apa nih video klipnya. Jadi bisa ditonton di channel YouTube tadi. JM Entertainment. Iya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ditonton, kamu udah tonton belum? Sekilas udah. Sekilas trailer, ya. Cuma belum. Bisa aku juga sekilas dia kayaknya bagus sih, bagus. Seriusan? Iya bagus dengan suasananya itu kayak di sawah-sawah gitu ya? Iya ceritanya iya. Skenario kita buat seperti itu gitu. Oh, untuk modelnya sih bukan rupanya. Udah kan ya? Kita nonton bareng itu pas di. Kapan ya? Udah ya. Kita. Tapi kalau misalnya nanti ya, kalau sahabat kreatif lihat, aduh ini bagus banget video klipnya, gitu ya, penyanyinya juga cantik banget, suaranya pas banget. Padahal dari di balik itu semua BTS-nya itu unik luar ya ceritanya biasa. Ya. Perjuangan okay. Kesabaran. Perjuangan banget gitu ya. Oke. Kalau misalnya next untuk planningnya Ulfa ke depan nih, kira-kira Ulfa ada apa lagi yang mau dikerjakan? Kira-kira aja sih. Untuk next projectnya, Ulfa mau kembangin lagi di bidang tarik suara. Kebetulan juga kita udah punya channel sendiri ya khusus Ulfa gitu. Dan juga lagu-lagu yang sedang kita persiapkan juga Zaki yang bakal ngurusin semuanya untuk aransemen. Penciptanya sudah ada yaitu Bang Imam Nugroho, koordinator JPA Aceh. Jadi insya Allah kita bakal berkolaborasi lah bertiga insya Allah soon lah gitu. Berarti banyak sekali project-project coming soon juga. Baik untuk semua sahabat kreatif dan juga untuk semua pemirsa RRI Net, selanjutnya mari kita coba dengarkan lagi lagu yang akan dibawakan oleh Ulfa dan juga Zaki. Ada lagu apa Ici? Iya, akan judul ada lagu lagunya? Darinya itu dari ini ya, dari siapa sih? Titi DJ. Dari Titi DJ, iya, takkan DJ. Ada cinta yang lain. Takkan ada cinta yang lain. Here we go. Kata cintaku padamu, yakinkan dirimu. Masihkah terlintas di dada keraguanmu itu, susahkan hatimu. Pastikan cintaku hanya untukmu. Pernahkah terbersit olehmu? Aku pun takut kehilangan dirimu. Yeah.
satu bait kenangan. Cerita cinta kita tak mungkin terlupa. Buang semua anganmu lumu. Percaya takdir kita, aku cinta padamu. Takkan ada cinta yang lain. Ku pastikan cintaku hanya untukmu. Pernahkah terbesit olehmu? Aku pun takut kehilangan. Takkan ada cinta yang lain. Ku pastikan cintaku hanya untukmu. Pernahkah terbesit olehmu? Aku pun takut kehilangan. Oke, itu dia tadi penampilan yang keberapa sih ya? Kayaknya yang keempat ya? Udah ke kelima. Kelima ya? Aduh, gak terasa nih sahabat kreatif ya. Penampilan Ulfa yang kelima dengan lagu Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Lagu yang dipopulerkan, yang pernah dipopulerkan oleh Titi DJ. Iya. Oh, Dewa 19. Iya, Dewa 19. Iya, Dewa 19. Memang lagu lama banget Titi ya, DJ, Nanda ya. Luar biasa iya, ya. Bener. Itu salah satu lagu favoritnya. Lagu 90-an. Lagu 90-an ya. Kita dong tahun kita lahir ya. Kadang belum lahir lagi belum malah. Ya. Oke. Okay. Jadi itu memang salah satu lagu yang paling sering dibawakan juga ya kalau misalnya enggak. Lagi ada. Oh, enggak. Okay. Baru kemarin pertama sekali waktu kita lagi ada event 4 hari lalu. Oh. Iya. Okay. Jadi itu salah satu lagu favoritnya Nanda juga, by the way. Oh my god. Terus lain kan ada cinta yang lain. Wow. Untukmu, untuk semua. Wow. Oke, okay, baik ya. Apa itu, dan Cing? Kenapa? Lupakan. Iya, lupakan ya. Baik, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net yang masih setia bersama kita untuk di hari ini ya, Nanda. Karena nanti juga akan ada penampilan, mungkin penampilan untuk terakhir ya, penampilan untuk terakhir ya? Juga sebelum kita closing. Bener. Tapi sebelumnya lagu Tak Akan Ada Cinta yang lain ini tadi sukses banget dibawakan oleh Ulfa ya. Setuju enggak kalau tangan disana? Dong, tepuk tangan. Tepuk tangannya boleh. Aduh, di sini. Yang di sana tepuk tangan dong. Di sana. Dan yang di mana-mana ya. Sukses banget. Jadi memang Ulfa ini banyak banget bisa bawain genre lagu ya. Iya, luar biasa bener. Sekali. Kalau misalnya yuk kita ngobrol lagi sedikit. Iya. Kalau misalnya kita berbicara sedikit tentang sosial media, bagaimana tanggapan Ulfa untuk sekarang ini? Apakah sosial media itu membantu Ulfa bekerja atau bahkan kamu, bener. Aku gak suka pakai sosial media, atau kamu yang paling sering juga pakai sosial media? Atau sangat gimana? Berpengaruh dengan media sosial gitu, sosial media ini? Bisa. Kalau Ulfa sih aktif ya di untuk media sosial, tapi bukan yang utama gitu. Jadi Ulfa beranggapan bahwa media sosial itu adalah pembantu ya, pembantu untuk meningkatkan sesuatu kualitas yang ada di diri kita gitu. Misalnya kayak Ulfa di bidang karir tarik suara, dengan adanya bantuan media sosial yang pastinya banyak teman-teman lain yang tahu, bahkan yang tidak Ulfa kenal ataupun mereka nggak kenal Ulfa, mereka jadi tahu. Contohnya ya kayak teman-teman kita yang lain udah pernah viral, itu kan berkat media sosial. Jadi bagi Ulfa selama kita menggunakan media sosial itu dengan cerdas, why not? Gitu. Iya, kenapa tidak ya? Iya. Tadi berarti media sosial itu juga banyak pengaruhnya untuk kita sekarang, apalagi
kalau misalnya kita gunakan untuk hal yang baik. Hal yang contohnya baik. Kayak mempromosikan lagu, terus juga mempromosikan karya. Karir apapun itu ya, selagi itu positif ya kan Anda. Selagi itu positif, benar sekali. Baik, jadi tetap bijak ya dalam menggunakan media sosial. Memang sekarang banyak ya, media sosial itu kayaknya benar sangat berpengaruh sekali, terutama untuk orang yang benar-benar ingin eksis juga gitu ya. Yang pastinya juga bisa menjadi manfaat untuk orang lain gitu, berbagi cerita gitu ya Ulfa ya. Tapi kalau Ulfa sendiri tadi mengatakan kalau media sosial ini enggak utama gitu ya. Enggak utama tapi aktif. Aktif gitu ya. Oke. Kalau Eci, media sosial harus cek selalu. Enggak, sosial media sama kayak Ulfa juga enggak utama gitu. Bohong Eci ya. Oke. Baik sahabat kreatif dan juga pemirsa yang masih mendengarkan dan juga menonton acara kita untuk di hari ini. Nah, yang pastinya Nanda ya, sudah sangat panjang dan lebar sekali ini kita bincang-bincang bersama bintang tamu kita. Lucu loh kamu. Kenapa? Tadi yang ngomong panjang. Udahlah, jangan dipanjangkan lebar. Lagi ya kan. Enggak pas lebar itu lebar langsung lihat ke aku. Iya, gitu. Maksudnya kalimat kita itu udah terlalu panjang ini, kali lebar gitu. Ya. Nah, baik ini mungkin sahabat kreatif dan juga pemirsa ya untuk di hari ini yang sedang menonton acara kita juga pengen tahu nih. Pasti kalau Kak Ulfa ini punya suara bagus, ini pasti makannya dijaga banget nih, enggak makan ini, enggak makan itu gitu enggak sih? Untuk dari segi makanan gitu untuk menjaga suara. Kalau untuk segi makanan enggak, Ulfa enggak pernah menanamkan diri Ulfa untuk apa ya, untuk menghipnotis diri enggak boleh makan ini biar suara bagus enggak. Semuanya makan, tapi makan, dijaga. Ya? Dijaga. Iya, dijaga. Mungkin kasih tips untuk menjaga pita suara biar tetap seperti bagus. Seperti apa gitu ya? Salah untuk menjaga pita suara, salah satunya sih Ulfa untuk mengkonsumsi minyak-minyak itu dikurangin. Minyak itu yang paling virusnya lah gitu, iya minyak sih, ya. Bener, minyak. Tapi kalau es enggak. Ya, sahabat kreatif ya, tapi dikurangi. Iya, gitu. Tahu porsi gitu sih ya. Tapi Ulfa salah satu yang buat power suara itu keluar harus kenyang. Kalau orang kan kalau orang itu harus tahan lapar ya sebelum nyanyi. Kalau Ulfa enggak harus kenyang. Memang harus sekenyang mungkin baru bisa full gitu. Berarti energinya tadi itu energinya terkumpul di situ. Ya? Itu sama kayak kita kan, kita harus isi energi dulu tadi. Ini kita makannya double ya, Ci ya. Iya, makanya kalau enggak ada kalau enggak makan tuh kayak enggak semangat aja. Iya. Bisa nanti kalau misalnya enggak makan. Karena kalau penyanyi memang mindset di kepala mereka itu rata-rata kalau perut kenyang gak bisa narik suara. Tapi sebenarnya itu salah, metode yang salah. Kita harus makan karena untuk mengontrol pikiran. Karena kalau pikiran kita kosong, itu kita gak bisa fokus dengan apa yang bakal kita lakuin. Kalau perut kita kosong iya, kalau perut kita kosong malah sugestinya lapar. Iya, sugestinya lapar, makanya gitu. Ulfa selalu menanamkan di mindset kepala Ulfa tuh makan, kamu harus makan. Makan yang kenyang. Tapi makannya 2 jam atau 3 jam sebelum tanding ataupun sebelum nyanyi gitu. Misalnya Ulfa mau tanding 2 jam sebelumnya. Kalau untuk persiapan mau panggung paling air hanya untuk basah aja dan nggak boleh makan permen karet ataupun permen karena itu bisa buat kering tenggorokan dan gatal ya. Gatal nggak sih, cuma kering aja tenggorokan kering kita. Kalau minyak gitu. Mungkin ya gatal. Kalau iya kalau minyak mungkin bisa licin cuma nggak ini. Iya. Berarti salah satunya bisa memperbanyak air putih bisa ya? Iya, perbanyak air putih tapi kalau sebelum tanding usahakan minum hanya untuk basah aja. Seteguk gitu. Misalnya gitu. Jangan sahus-sahusnya juga ya. Malah kalau kebanyakan pipis gitu pipis ya. Iya. Karena memang Ulfa gimana ya, kita seorang penyanyi memang harus tahu kebutuhan vokal kita itu seperti apa. Karena masing-masing pribadi itu beda-beda kebutuhannya. Kalau Ulfa untuk membersihkan tenggorokan, Ulfa selalu makan kuning telur ayam itu bulat-bulat gitu yang masih mentah masih raw, sebelum ya, masih tanding mentah, malam dan satu jam sebelum tanding itu kalau ada kotoran dahak atau sebelumnya wah itu keluar semuanya. Dan juga air cabai. Tips ya. Iya, tips itu ya. Air cabai untuk membuka namanya ring vokal. Karena dengan pedas jadi ring tenggorokan kita itu jadi panas mekar. Gitu. Gitu. Jadi kita kalau narik suara bisa nembak lurus. Oh gitu. Biasanya kalau cabai itu maksudnya dimakan kayak enggak cabai di blender. Gitu ya? Oh, gitu. Enggak banyak sih 10 untuk airnya aja. Airnya aja. Gitu. OMG. Cuma jangan waktu mau nyanyi. Ya? Jangan iya, jangan waktu mau nyanyi. Kalau waktu mau nyanyi musibah dong. Enggak, bukan gitu. Baru tahu juga kayaknya. Kamu sanggup gak kayak gitu? Aku tahu, udah lama tahu. Enggak sanggup gak? Kan kita CS minum sama dia. Iya. Kamu siapa? Bercanda. Ini aku mau ini dong, mau tanya dong kalau misalnya tips untuk menghadapi
nervous, grogi atau apa? Kamu punya tips tersendiri nggak kira-kira apa? Apa yang pasti kira-kira, punya dong. Kira-kira akan kita lakukan kalau misalnya kita mau menghadapi orang banyak, mau nyanyi di hadapan orang banyak atau apa? Pasti grogi dong ya. Pasti, setiap orang itu pasti grogi, itu manusiawi, sahabat kreatif. Nah caranya supaya kita nggak grogi itu, what you do? Kalau misalnya Ulfa sebelum tampil itu yang grogi, sebelum ya, sebelum naik panggung yang grogi, karena aku bakal menghibur mereka atau enggak, itu yang Ulfa pikirkan, Ulfa tanamkan, terhibur enggak gitu mereka gitu. Jadi waktu saat naik ke panggung, yang buat Ulfa hilang grogi itu adalah penonton. Ramai penonton, Ulfa semakin tak terkendali gitu, enggak tahu diri ya mungkin kalau nyanyinya gitu ya, maksudnya happy, iya happy banget gitu, makin rame. Tapi kalau sepi itu Ulfa agak lumayan down gitu kan, maksudnya kurang semangat, enggak, iya kurang gitu semangat. Ya. Tapi untuk maksudnya untuk buat diri enggak nervous di depan panggung, Ulfa selalu mengamalkan doa yang pastinya, doa ya, itu pasti doa. Ya, yang kedua Ulfa menanamkan di kepala Ulfa bahwa aku seorang public figure, aku kasih yang terbaik. Kalau aku nggak bisa kasih yang terbaik, jangan mencoba-coba jadi public figure. Stop. Gak bisa menghibur nanti yang ada kecewa penonton. Iya, karena Ulfa sangat tegas sama diri sendiri itu. Makanya mungkin kalau Ulfa kasih tahu sama teman-teman lain, mereka agak, aduh, kayaknya kamu, cara kamu beda gitu ya. Gitu. Makanya Ulfa kalau tampil grogi sebentar aja di bawah panggung, aduh gimana gitu. Sebelum naik, tampil malah groginya. Iya, sebelum tampil gitu. Itu gemetar gitu. Iya. Tapi kalau udah naik atas panggung, kalau ragu ya udah keluar gitu. Jadi Ulfa mendisiplinkan diri itu seperti itu, tegas sama diri sendiri, bukan hanya sama orang gitu. Itu dia tadi kenapa kamu juga satu frekuensi sama Zaki gitu. Iya, karena ketemu satu frekuensi. Karena Ulfa di dalam dunia musik ini hanya tiga gitaris yang memang satu soul sama Ulfa. Yang pertama Bang Gam, seorang gitaris terbaik dari Bali. Dia waktu Ulfa masih di Banda, beliau yang selalu mengiringi. Yang kedua Zaki. Yang ketiga Diki. Jadi kalau di Malabu ada dua orang, kalau enggak ada adik Zaki, ada adik Diki. Ya gitu, kebetulan yang satu lagi ada berhalangan gitu. Adik Ici enggak masuk, maaf Ici. Jadi soul-nya itu kalau udah main bertiga ataupun berdua, orang itu bakal tahu ini mereka memang nggak bisa dipisahin gitulah, soulnya itu dapat banget ya. Gitu ya. Tapi kalau sama yang lain bukan nggak dapat soul, karena nggak semua orang bisa menerima cara kita gitu. Zaki sabar ya dek ya, Zaman sabar selalu sama kakaknya dek ya. Iya, iya seperti itu. Baik, tadi udah dicerita panjang kali lebar juga nih, sahabat kreatif dan juga pemirsa Era Rinet. Kalau misalnya tadi tips untuk suara juga udah dikasih tahu ke kalian semuanya, terus juga tips apa menghadapi nervous ya. Iya, benar. Oke juga. Kalau tips kecantikan, Eci? Iya, kalau ada tips kecantikan dari aku, dari kamu aja deh. Oh, bercanda kamu nih. Oke. Aduh, nggak terasa nih ya, sahabat kreatif. Bener. Kita nanti juga ada penampilan terakhir nih, judul lagunya Fly to the Moon yang dia bawakan oleh Ulfa. Nah, sebelumnya juga kita coba tanya sedikit lagi tentang kamu kan dulu juga pernah jadi juri BRI ya, juri bintang radio di RRI Malabo. Kasih dong ini kesan pesannya, apalagi tahun ini kita nggak ada nih. Benar. Karena pandemi kan. Kasih kesan dan pesannya dong untuk yang tahun lalu, gimana menurut kamu jadi juri itu susah nggak, atau menurut kamu kamu jadi juri itu udah benar-benar aku nih adil, jadi juri itu aku benar-benar adil, atau ada gimana coba cerita aja. Jadi waktu Ulfa dikasih kepercayaan sama RRI itu yang pertama speechless ya gitu ya, alhamdulillah RRI masih ingat Ulfa gitu untuk menilai adik-adik kita atau teman-teman kita yang lain untuk kita tampilkan di nasional, membawa nama Aceh Barat khususnya. Jadi kesan pesannya itu bahagianya lah lebih banyak, menderitanya nggak ada sih. Kamu suka gitu ya. Alhamdulillah senang karena Ulfa bertemu dengan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu dan kalian. Yang kedua Ulfa bisa melihat potensi adik-adik teman-teman yang nggak pernah Ulfa lihat sebelumnya. Dan jujur waktu saat Ulfa menjadi juri, walaupun sebelum-sebelumnya Ulfa pernah jadi juri gitu. Menjadi juri RRI itu adalah sebuah tantangan terbesar bagi Ulfa karena Ulfa membawa salah satu peserta nanti untuk kita tampilkan di nasional. Kalau jelek mereka, kalau gitu nggak sesuai itu juga jatuhnya ke kita, ke gitu Ulfa pikir gitu, ya. Gitu kan. Jadi Ulfa bahkan di saat menjadi juri itu, ini bongkar rahasia ya. Ulfa telepon pelatih Ulfa, Om jangan salah langkah Ulfa, kita teleponan,
dengerin semua anak-anak yang grand final ini. Apakah pilihan Ulfa benar? Apakah pilihan Ulfa layak? Gimana menurut Om? Jadi Om Mus itu langsung dari sana telepon dengar-dengar. Ulfa gini-gini nak gitu. Jadi beliau enggak bilang ini nomor sekian, enggak bukan, tapi mereka yang dibilang ini yang harus kamu lihat, teknik ini harus kamu lihat. Teknik ini dapat nih di ini nih, dapat ini. Jadi dari acuan beliau lah Ulfa bisa menilai adik-adik tersebut gitu. Alhamdulillah kita dapat pilihan waktu itu ya. Ajun sama Ratih. Dengan punya karakter vokal yang luar biasa unik gitu ya. Dan mereka pun masih aktif sampai sekarang. Iya, sampai sekarang malahan Ajun sudah ini ya. Sudah ke single juga, Ratih juga. Alhamdulillah. Next time kita ajak mereka syuting. Iya, pasti itu. Benar. Ntar kita ajak juga mereka. Memang Nanda ya, seperti yang kita bicarakan tadi, kalau memang rata-rata nih, bukan rata-rata, hampir semuanya ya, kalau misalnya yang jebolan dari Bintang Radio ini, itu kayaknya benar-benar sukses gitu ya. Udah pada punya single semua nih. Kayaknya kan, kayak Ajun, Ratih, mereka kan juga udah punya single. Iya kan? Amin. Kalau single enggak sih, mereka lebih, kalau Ajun single, tapi kalau Ratih cover. Lebih ke cover, lebih cover ya. Iya, maksudnya cover. Juga lebih aktif ya, aktif di dunia musik kayak gitu. Nah makanya semoga nanti kita juga berharap gitu ya Nanda, tahun depan Insyaallah ya. Insyaallah ya, bisa hadir kembali Bintang Radio Indonesia ini. Sebelum kita closing nyanyikan lagu terakhir, ada juga ini pertanyaan terakhir juga nih dari Nanda dan juga dari kita semua. Bukan pertanyaan sih, lebih ke kayak kamu kasih pesan dong untuk adik-adik yang ada di Melabu dan juga Senusantara yang punya bakat, kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Salah satunya pasti mengikuti ajang ya kan, yang paling hebat adalah ajang Bintang Radio. Lain apalagi yang harus mereka lakukan? Apakah mereka hanya ya udah aku nonton aja lah, aku nggak berani, aku nggak pilih, udahlah atau apa? Apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama harus percaya diri, gitu. Kalau kita punya kemampuan, walaupun kemampuan kita masih rata-rata, nggak sesuai dengan kemampuan orang di atas kita. Yang kedua harus berani unjuk diri dengan festival-festival yang seperti Bang Nanda bilang tadi. Apapun itu jenis festival, mau dangdut, mau lagu biasa, pop gitu, itu harus. Karena yang pertama kita harus meningkatkan jam terbang. Dengan adanya jam terbang berarti kita sudah meningkatkan kualitas diri kita di bidang itu. Karena menghadapi audiens itu sangat berbeda dengan menghadapi sabun, sikat gigi di kamar mandi gitu ya. Sangat beda itu, jauh sangat beda. Supaya kita ketika berhadapan dengan orang-orang, misalnya peserta lain, itu tidak goyang gitu. Terus satu lagi, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena sebagus apapun suara kamu, jika tidak dilatih, that's nonsense gitu. Harus berlatih dan berlatih gitu. Itu aja sih. Terima kasih Ulfa sama-sama. Dan juga Zaki. Eci, kita closing dan kita presentkan mereka ya, untuk membawakan lagu terakhir ini. Ya, silakan untuk lagu terakhir ada Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon. Kamu zoom deh. Lagu favorit kita berdua itu. Favorit berdua. Enggak, sekarang jadi favorit bertiga kok. Yes, tiga aja. Berlima. Enggak, jadi favorit semua yang ada di sini. Oh, boleh. Thank you. Sekaligus langsung kita. Iya, benar sahabat kreatif dan juga pemirsa yang ada di rumah, enggak terasa nih acara kita akhirnya di batas-batas gitu, di detik-detik terakhir. Ya, dan terima kasih juga nih untuk sahabat kreatif dan juga pemirsa yang sudah menonton ya acara kita melalui aplikasi RRI Play, yaitu di RRI Net ya. Dan semoga pembahasan kita, bincang-bincang kita untuk di hari ini bisa bermanfaat pastinya ya. Amin, terutama untuk sahabat-sahabat yang memang punya basic juga nih, sama seperti Ulfa gitu ya, suka nyanyi, hobi nyanyi gitu ya kan. Baik Nanda. Baik, dan terima kasih juga nih sekali lagi untuk semua yang sudah menyaksikan kita bersama pastinya di ajang RRI Net Live Music. Benar. Yang bisa disaksikan langsung di UCTV dan juga di channel RRI, dan juga bisa di RRI, aplikasi RRI Play Go. Sekaligus Nanda dan juga SG pamit undur diri dari hadapan pemirsa semuanya pastinya. Sekaligus untuk lagu terakhir ini, silakan Eci, ada lagu apa? Iya, untuk terakhir ini ada lagu darinya Frank Sinatra ya, Fly Me to the Moon. Oke, okay, here we go, Fly Me to the Moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fly me to the moon, let me play among the stars.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Feel my heart is soft and let me see forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Na 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 na. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Feel my heart in song and let me see forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Thank you.